Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, saudara-saudaraku, kita berjumpa lagi di sore hari yang cerah ini. Pada video kali ini saya ingin berbicara tentang sebuah kisah. Dahulu kala ada seorang guru yang tinggal di sebuah pondok bersama istrinya tercinta yang sudah tua. Kemudian dia memiliki seorang murid yang pernah diajarnya. Dan kemudian ayah dari mantan muridnya ini atau yang pernah diajarnya ini berkata kepada anaknya, "Wahai anak, gurumu itu sangat baik dan saya ingin membalas kebaikannya itu dengan hanya memberikan seikat ubi, karena cuma itu yang bisa diberikan oleh ayahmu kepada gurumu itu." Maka sang murid ini, sang anak ini menyampaikan amanah itu kepada gurunya. Setelah dibawa ubi itu ke rumah gurunya, dia sampaikan, "Assalamualaikum guru, ini ada sebuah amanah dari abah saya, dari ayah saya, ingin memberikan seikat ubi, tapi ikatnya itu besar, kepada guru. Karena ayah saya sangat berterima kasih karena engkau adalah guru yang sangat baik, yang pernah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada saya." Maka pada saat itu guru ini mengatakan kepada muridnya tadi bahwa, "Duduklah nak, karena kau pasti capek dari jauh, desa yang jauh, datang kemari membawakan ubi ini." Setelah murid ini duduk, dia mendatangi istrinya yang sedang berada di dapur dan dia bertanya, "Engkau punya apa? Anak ini sangat baik. Dia memberikan kita seikat ubi. Apa yang kita bisa balaskan untuk anak ini?" Maka istrinya berkata, "Allah, demi Allah, kita tidak punya apa-apa. Di dapur cuma ada rempah-rempah dapur. Nah, yang kita punya cuma seekor kambing yang ada di belakang sana yang terikat." Maka pada saat itu gurunya ini mengatakan kepada istrinya, "Ya sudah, buatkan air hangat untuk anak ini. Kemudian sebentar ketika anak ini pulang, berikan saja kambingnya itu sebagai balasan atas kebaikan dan keikhlasannya anak ini." Setelah itu lama berbincang, sebagaimana semestinya orang yang lama berjumpa, seorang murid dengan seorang guru, setelah pulang anak ini diberikanlah seekor kambing ini. Setelah dibawa pulang, di jalan bertemu dengan seorang teman daripada anak ini. Ya, dia bertanya, katanya, "Dari mana engkau bawa seekor kambing?" Katanya, "Saya dari rumah guru." "Lah terus kambing itu dari mana?" "Nah, katanya kambing ini diberikan oleh guru karena saya memberikan seikat ubi." Ya, maka teman-teman sekalian, pada saat itu anak ini dalam hatinya berkata, "Wah, sungguh baik guru saya." Nah, setelah itu anak mendengar ucapan temannya ini, anak ini mangguk yang bertanya. Nah, setelah itu dia pulang ke ayahnya dan melapor, "Ayah, teman saya dari rumah guru saya. Teman saya membawa ubi, kemudian guru saya membalasnya dengan seekor kambing." Maka otak si ayahnya ini berjalan. Dia berkata, "Wah, kalau begitu nak, temanmu itu memberikan ubi seikat dan kemudian gurumu membalas seekor kambing. Nah, saya tidak bisa bayangkan," katanya, "kalau kau memberikan seekor kambing kepada gurumu, maka pasti gurumu membalas yang lebih besar daripada itu."
Bisa saja guru memberikan seekor sapi. Nah, maka ke sanalah anak bawakan seekor kambing. Nah, setelah berjalan anak ini membawa seekor kambing ke rumah gurunya. Setelah sampai di sana, bagaimana selainnya seorang murid dengan guru yang baru bertemu, dia saling sapa. Kemudian gurunya bertanya, baik sekali kamu nak dengan membawakan saya seekor kambing. Inilah balasan Allah Subhanahu wa taala terhadap kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Setelah itu anak ini mengatakan, ini amanah dari ayah saya. Dia ingin membalas kebaikan guru. Nah, setelah itu dibawalah seekor kambing ini ke belakang. Dia bertanya lagi kepada istrinya, apa lagi yang kita bisa berikan kepada anaknya? Anak ini begitu baik, dia membawakan kita seekor kambing. Maka apa kata istrinya? Wallah, demi Allah, kita tidak punya apa-apa lagi. Tadi ada yang seekor kambing, kita sudah berikan kepada muridmu, wahai. Sudah diberikan kepada muridmu. Kita tidak punya apa-apa lagi selain ubi ini. Ya, maka saudara-saudaraku, pada saat itu suaminya ini mengatakan, iya, bikinkan air hangat untuk anak ini. Kemudian nanti setelah pulang, ikatkan ubi itu, kemudian berikan kepada anak ini. Tidak enak kita kalau kita tidak membalas kebaikannya. Ya, maka saudara-saudara dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah itu lama berbincang, kemudian pulang, kemudian diberikan seikat ubi ini kepada anak ini. Anak ini dalam hatinya agak kecewa, tapi dia juga tidak ingin mengecewakan gurunya dengan memberikan senyuman yang agak terpaksa. Setelah itu dia bawa pulang ke ayahnya. Ayah, kita membawa seekor kambing, dibalasnya dengan seikat ubi. Maka saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa makna daripada kisah ini? Apa muatan daripada kisah ini? Adalah yang pertama, ketika kita memberikan sesuatu kepada orang, maka jangan mengharap balasan dari pemberian kita itu. Kenapa? Kalau kita mengharapkan balasan dari pemberian kita, maka kita akan sakit hati. Kenapa? Karena balasan itu belum tentu sesuai dengan harapan apa yang kita inginkan dari balasan itu. Seperti anak tadi, dia mengharapkan balasan yang lebih besar, sementara balasannya itu sangat kecil, lebih kecil daripada pemberiannya itu. Maka ada kecewa dalam hatinya. Maka ketika kita menolong seseorang, kita membantu seseorang seikhlasnya. Jangan kita menolong seseorang karena ada sesuatu yang kita inginkan darinya. Entahkah apa itu segi kekuatannya kita inginkan, atau kita mengharapkan balasan yang lebih besar. Jangan. Karena ketika kita mengharapkan sesuatu, maka siap-siaplah kita untuk kecewa. Maka kita pasti akan kecewa kita ketika kita berserakah memberikan sesuatu kepada orang lain, sementara kita mengharapkan imbalan balasan darinya. Makna yang kedua, jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudaraku, adalah segala sesuatu apa yang ada dalam kehidupan kita ini, segalanya Allah yang mengurus, Allah yang mengatur segalanya. Persoalan rezeki itu Allah yang mengatur rezeki kita. Saat kita mulai menggunakan otak kita, akal kita untuk mengakali nikmat Allah Subhanahu wa taala, rezeki Allah Subhanahu wa taala tidak bisa. Yang tadinya seorang ini mengatakan, kalau kau berikan seekor kambing, maka pasti balasannya lebih besar. Belum tentu. Itu menurut akalmu sebagai manusia. Tapi belum tentu kemauan Allah Subhanahu wa taala, apa yang ingin Allah berikan kepada engkau. Maka dari itu saudara-saudaraku, mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat kepada kita semua, terutama kepada diri pribadi saya. Mudah-mudahan saya dan keluarga saya yang pertama mengamalkan apa yang saya sampaikan. Sekali lagi, ketika kita bersedekah, ketika kita membantu orang lain, tanamkan dalam diri kita hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul ikhlas karena Allah. Jangan mengharapkan imbalan atau balasan dari apa yang kita lakukan terhadap orang lain. Kemudian yang kedua, jangan kita pernah untuk mengakali nikmat Allah Subhanahu wa taala. Biarkan Allah Subhanahu wa taala yang mengatur segala sesuatunya dalam kehidupan kita, dan memang Allah lah yang mengatur segala sesuatu apa yang ada di dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi kepada kita semua. Mohon maaf atas segala kesalahan dalam pengucapan saya. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa sa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.